beneran. Handly strike, bro. Handly strike pakai curanku, bro. Wush. Bro lagi, bro. Mantap, babon, bro. Kenapa, bro? Curan siapa, bro? Curan saya, dah. Bisa anda ah. Tak mantap, bro. Babon semua, bro. Gede-gede perutnya, bro. Wuih, nyampe ditelan tuh. Curan saya emang mantul. Bener ini gede lu, mas. Iya, gede. Yang dimakan pancingnya siapa dulu dong? Luar biasa, bro. Tuh, gini. Gede itu, bro. Mantul. Halo sobat fishing seluruh Indonesia, gimana kabar kalian, bro? Nah, di kesempatan kali ini saya mau kasih tahu nih cara masang cacing untuk mancing ikan brod, bos. Nah, ini sampah ngalingin aja. Gunakan cacingnya yang panjang, bos, ya. Mancing brod nih, kail saya ukuran 6 juga udah cukup. Kadang ini juga suka ketelan makannya dia. Enggak kegedean, pas kalau untuk brod. Kail 6 yang lehernya panjang, bos. Oke, langsung saja nih. Biar cacingnya menarik nih. Biar ikan brodnya tertarik sama cacing, sama umpan kita, bos. Kalian bisa pakai 2 atau 3 cacing. Kalau cacingnya besar panjang, pakai 1 cacing ya. Kalau cacingnya ukurannya enggak terlalu besar, pakai 2 atau 3 cacing. Nah, usahakan cacing yang kalian gunakan ini cacing susu, bos. Karena cacing susu ini lebih alot, dia nggak gampang putus. Nah, kayak gini kan, kalau cacing merah dia gampang banget putus. Jadi kalau cacing susu dia ini lebih alot, ukurannya juga lebih panjang. Nah, usahakan sisain, bos. Nah, di belakangnya nih. Kayak gini bentuknya jadinya nih. Nah, biar si brod itu tertarik sama umpan kita. Langsung kita lempar, bos. Oke, semoga bermanfaat. Salam mancing, salam vlog fishing. Mantap.